sama sekali dengan kejadian ini baru sekali terjadi. Baru sekali selama beberapa tahun ini tidak pernah terjadi seperti begitu. Terus posisi ikan ini tidak pernah di dalam kali ikan yang mati. Ikan ini kan dia punya posisi bisa di pantai aja. Cuma kemarin dia bisa masuk dalam kali. Tidak tahu bagaimana caranya sampai bisa terjebak begitu sampai mati semua. Dari kondisi air yang lebih baik. Ya, itu pada saat mereka bermain di air yang di mereka tempatnya habitat itu karena air yang terasa lain, mungkin hawanya tuh suhunya panas akibat terjadi bencana alam sehingga mereka bisa mencari tempat di air yang lebih baik. Yang keenam ya mungkin sekedar untuk kesenangan saja menurut